Des, sebelum saya memberikan sambutan selamat datang, saya ingin mengajak anak-anakku semuanya dan yang hadir di sini untuk melaksanakan yel-yel. Ketika saya ngomong SMK, jawaban pertama bisa. Yang kedua, SMK hebat. Yang ketiga, SMK luar biasa. Gimana? Siap? SMK! 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 Luar biasa. Ini yang kita ingin sharekan kepada yang hadir di sini. Aura positif dari dunia pendidikan dengan harapan kita bisa membawa anak-anak kita mewujudkan impian mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SMK Bapak Hartono. Saya tidak sebutkan titelnya karena beliaunya adalah teman dan sejawat kami. Yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan jenjang SMK Sewilker 2 Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Ibu tim juri LKS SMK Wilker 2 Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati tim juri dari turnamen bola basket Piala Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang saya sayangi anak-anakku peserta LKS serta peserta turnamen bola basket serta seluruh hadirin dan panitia yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk hadir dalam rangka menyaksikan pembukaan lomba kompetensi siswa SMK Sewilker 2 Provinsi Jawa Timur serta turnamen bola basket yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku perwakilan dari cabang dinas Sewilker 2 Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Probolinggo dalam rangka lomba LKS antar kabupaten kota Sewilker 2 yang diadakan di Kota Probolinggo. Hadirin yang kami hormati dan anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, saya sangat bangga. Sekali lagi, saya sangat bangga ternyata acara LKS SMK tahun 2019 ini mendapat sambutan yang cukup antusias dari peserta didik dan lembaga pendidikan Sewilker 2 Provinsi Jawa Timur. Kami berharap
kepada para peserta lomba nantinya dapat mentaati segala peraturan yang telah disepakati agar semua acara dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan sampai lomba ini selesai. Juga untuk peserta lomba yang datang dari daerah lain, kami ucapkan selamat datang di kota Probolinggo ini. Semoga selama acara ini digelar, Anda semua akan merasa nyaman dengan suasana kota ini. Dan jangan lupa, nikmati suasana kota Probolinggo dengan segala keindahannya, khususnya untuk tempat wisata BJMIR. Saya pun baru kemarin menikmati suasana itu di malam hari. Meski saya baru 3 hari menempati wilayah ini, tetapi saya sempatkan di malam hari 2 hari yang lalu saya hadir di BJMIR dan memang keindahannya tiada duanya. Kita bisa menghirup udara yang nyaman di pesisir pantai. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, demikian juga untuk para pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi supporter dan tamu undangan yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang. Semoga dengan hadirnya Anda semua dapat menambah semangat bagi para peserta lomba nantinya. Pada akhirnya, kami dari Cabang Dinas Pendidikan Sembilker 2 Provinsi Jawa Timur dengan ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga lomba yang akan kita adakan ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada forum pembukaan ucapan selamat datang pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.